Tim gabungan Dinas Kesehatan, Puskesmas, didampingi personel TNI dan Polri di Kabupaten Purbalingga, lakukan rapid test COVID-19. Rapid test di sejumlah tempat perbelanjaan dilakukan sebagai salah satu cara mencegah penyebaran COVID-19. Beginilah saat petugas gabungan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan didampingi personel TNI Polri melakukan rapid test COVID-19 di sejumlah tempat perbelanjaan di Kabupaten Purbalingga. Satu persatu secara bergantian, mereka diperiksa dan diambil sampel darahnya oleh petugas medis untuk rapid test COVID-19. Saat kegiatan, petugas menyiapkan 100 unit alat rapid test. Langkah rapid test ini dilakukan petugas sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Jumlah yang di rapid test, kalau kita target hari ini 100, mudah-mudahan ini bisa terpenuhi dan harapannya tidak banyak yang mengalami reaktif. Jika kalau tidak banyak berarti kondisi aman. Kalau dari yang sudah kita lakukan beberapa, itu kita sasarannya bukan pengunjung, tapi sasarannya adalah penjaga toko atau pemberi pelayanan terhadap masyarakat. Kita temukan kurang lebih sekitar 4 ya. Kita sudah menemukan 4. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Mendampingi pelaksanaan kegiatan tes rapid dari Dinas Kesehatan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pada hari ini yang dilaksanakan kegiatan tes rapid adalah beberapa pertokoan seperti toko pakaian, toko sembako, termasuk juga toko-toko yang menjual kue-kue. Dengan adanya rapid test COVID-19 di sejumlah tempat di Kabupaten Purbalingga, diharapkan dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.